Oke, teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita main Fruit Battleground. Dan by the way, ini skin baru gue cuy, gila. Skin baru gue ya rada-rada culun gitu, tapi ya udahlah ya. Mirip-mirip ini enggak sih? Anime apa tuh yang Akira Asura apa sih? Ya itulah pokoknya, nah, yang berantem-berantem. Asura Kengan ya atau apa gitu, buset. Pokoknya orang yang tadi tuh. Ya, by the way di video kita kali ini kita pakai Bueblis Phoenix ya, seperti judulnya. Gua akan pakai Phoenix ya. Ini salah satu buah paling OP, Pak, ya, yang pernah gua pakai ya. Bahkan menurut gua lebih OP daripada Gravity sih. Gila OP banget, udah areanya gede gitu kan. Gampang gitu kenain skillnya. Terus agility-nya mantep banget gitu. Kalian bisa terbang kemana-mana cuy. Tapi masih pakai skill sih, tapi ya sudahlah. Oke, okay, ya sekarang kita akan coba aja skill-skillnya teman-teman. Mumpung ada orang PvP, kita ikutin aja kali ya. Oke, okay, kita ikutin aja. Oh, gua duluan diserang, alright. Oke, okay, chill, mereka udah pada mainnya soru-soru anjir. Oke, okay, skill pertama, Fujisami. Jadi Fujisami ini kayak begini dan nyampe gak ya? Gak nyampe, ya kayak gitulah. Jadi kalian kayak ngedash ke depan gitu, itu kayak nge-grab musuh kalian sih lebih tepatnya sih. Gak kayak nyerang impact langsung gitu ya, enggak. Jadi kalian kayak nge-grab musuh kalian. Terus nanti musuh kalian kayak jatuh gitu cuy. Nah, abis dia jatuh, nah abis itu kalian baru-baru bisa combo lagi tuh. Kalau gue sih biasa combo langsung sama Talon Slam. Jadi kalau Talon Slam dia tuh kayak gini. Kalau kalian tahan tuh dia kayak tinggi banget gitu cuy. Tapi kalau kalian nggak tahan, dia kayak cuman langsung gitu doang. Terserah sih kalian mau kayak gimana. Kalau menurut gue, mendingan langsung aja sih. Jadi kalian abis itu kalian bisa langsung combo lagi sama Phoenix Inferno. Kalau Phoenix Inferno tuh kayak gini, Pak. Tuh, ini tahan ya. Skillnya tahan. Talon Slam tadi kalau nggak ditahan kayak gini cuy. Jadi kayak langsung gitu cuy. Sama aja sih, sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau ditahan lebih tinggi dikit aja cuy. cuman kalau misalkan kalian nempel-nempel tembok gitu cuy. Nih, kalau Talon Slam dia tuh kayak langsung gitu cuy. Enggak tuh ya kan, kayak langsung kan, kayak langsung gitu kan. Kalau kalian nempel agak-agak nempel tembok, nah dia tuh kayak langsung kayak langsung skillnya tuh langsung turun gitu cuy. Itu biasa gue pakai kalau misalkan gue lagi PvP sih. Mana sih ini orang PvP? Gue nyari orang buat PvP. Oh itu bukan sih. Oh itu tuh orang tuh. Let's go, kita coba ya. Kita coba PvP. Oh ya, by the way skill yang keempat Bluebird. Jadi kayak begini. Ini ditahan juga. Semakin ditahan dia semakin gede areanya. Ya gak sih? Seharusnya sih. Bam! Tuh kayak gitu tuh. Iya, semakin ditahan tuh dia areanya jadi gede banget gitu cuy. Bagus sih, bagus banget sih. Cuman kalau gue sih gue langsung pakai aja. Oh ya, by the way, ini kalau kalian pakai Phoenix, dia tuh skill-skillnya kayak macam-macam nge-stun gitu cuy. Nah, ini orang nih, let's go. Kena lu. Kena kan lu? Langsung aja cuy. Kena. Aduh, gua gak punya soru sih anjir. Tendang momen. Kena lu, gila liat gak sih, area jauh banget, Pak. Fujisami. Bluebird. Lihat gak, dia tuh kayak ke-stun gitu cuy. Ah buset, gua diserang dua orang dong, anjir. Dia kalau misalkan kena skillnya Phoenix, itu kayak macam-macam ke-stun gitu musuhnya cuy. Jadi agak-agak susah untuk mereka untuk kabur gitu kan. Ini mana yang tadi nyerang gua, cok? Hilang, cok. Mana yang nyerang gua tadi, cok? Loh. Berantem kamu yang mana? Loh. Hilang, cok. Ya udah, gas lah sini lah. Sebelum gua bisa skill terakhir nih, transform. By the way, kalau kalian mau transform, itu kalian mesti in combat ya. Kalau kalian nggak in combat, itu kalian nggak akan dapat meteran kayak gini cuy. Jadi untuk transform, itu kalian mesti ngisi meteran yang di kanan ini kan, ada meteran nih. Nah, tuh kalau in combatnya hilang, udah hilang. Jadi kalian mesti in combat terus-terusan. Ada orang di situ ya? Ada orang nggak? Oh, ini gue Bluebird langsung buru. Mampus lu bro. Fujisami. Langsung aja cuy. Aduh nggak kena cok. Kemana cok? Gue paling males lawan magma nih. Sini lu bro. Fujisami. Aduh gak kena cok. Bluebird. Oh shit. Enak banget ya kalau mereka ya agak-agak langsung gitu cuy. Kalau gue Bluebird ada ngecas dulu, ngecas. Lama banget ngecasnya anjir. Oh mana dia cok. Kita agak-agak sembunyi-sembunyi aja. The power of. Wait. Buset, gue ditau sih gue disitu anjir. What the hell. Sini lu bro. Aduh gak kena cok. Gak kena cok. Dia kabur. Apa mainnya begini coba. Main BRB sono main PvP kok begini coba. Apa nih, Cok? Apa ini, Cok? Cok main PvP mau PvP kok begini gitu kan? Oke. Sekarang kita akan coba untuk awaken ya. Gua akhirnya udah ngumpulin bar-nya nih. Ada bar-nya gitu ya. Jadi kita langsung aja awaken moment. Jadi Phoenix nyangkut gak tuh gua. Komennya berapa? Kok terbangnya gimana, Pak? Terbangnya gimana, Cok? Wait. Gak bisa terbang anjir. Ya udahlah, kita gangguin aja. Aku rasa. Aduh. Nyangkut, burung nyangkut.
Inferno. Wah, gila. Gila, sakit banget itu, cuy. Buset dah kombonya, gila, bro. Langsung 70 damage-nya. Buset. Bro, ini cara terbangnya gimana? Gue bego banget ya, gak ngerti cara terbangnya, anjir, kocak banget dah. Apa yang gak bisa terbang? Bisa, harusnya bisa terbang sih. Sama skill yang ini nih, yang Hawk Rush ini kalau kena, gila, itu sakit banget, pak, sumpah. Uji Sami juga jadi jauh lebih sakit ya, dan jadi lebih jauh sih menurut gue tuh. Jadi jauh lebih jauh gitu. Lalu Phoenix Inferno ya, tadi kalian lihat sendiri lah ya, gila nih, kalian mau lihat nih, Phoenix Inferno kayak gini, cuy. Itu orang kalau kena, damage-nya 0,7 per hit, pak, gila, dan abis itu ngebanting kayak gitu, gila. Kita terbang. Oh, terbangnya pakai Hawk Rush, guys. Kena. Oh, gitu. Gila. Bluebird. Mana lu, cowok? Oh, sini lu. Oh, shit. Oh, shit. Dia juga burung, ya? Oh, dia juga Phoenix, cowok. Mana dia, cowok? Terbang momen. Kena. Aduh, habis. Tidak habis. Ya, energi gua habis. No, kemarin dia punya Soro, anjir. Ya ampun, rip aim bat lu, bang. Ya sama sih, gua juga sih. Tendang aja, cuy. Dia mendekat ke gua. Mampus. Aduh, gua yang kena, cok. Oh, shit. Mampus. Oke. Okay. Wah, dia berubah, cok. Oh, shit, berubah. Awas, berubah. Oh, shit. That's fucking hurt, bro. Wah, kena gua. Wah, kena. Gila sakit, bro. Cuman itu darah gue udah tebel banget ya. Darah gue udah tebel banget. Disini lu, bang. Anjir, ngadu bluebird-nya kita, bro. Gue juga punya bluebird. Ya ampun, gak kena loh. Aduh. Kena. Combo. Elah, ini pohon ngalangin, anjir. Shit. Tembak. Wah, dia soru, cok. Anjir, dia soru, cok. Kena. Mampus. Iya, tapi gue juga kena, cok. Mari, cok. What the hell is he, man? Oh, itu. Sini lu, bang. Oh, ya, sini lu. Tembak, momen. Awas, menghindar. Dia pinik bluebird juga ya. Sama ya. Ini pinik lawan pinik nih, anjir. Langsung aja, cuy. Kena gua, sialan. Itu apaan, cok? Dia ada soru, enak banget, anjir. Dia ada soru, enak banget. Gua gak tau dia di mana, cok. Kena. Tendang, mati, kena. Terus, ya ampun, ini pohon. Kombo. Kena, meninggal. 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 Gak mati lu, anjir. Karena dia banyak banget, cok. Oke, gue bentar lagi bisa transform lagi. Mau kemana lu, bang? Kemana deh, cok? Sama-sama bluebird gitu, anjir. Dan gue bisa transform. Time to transform, bro. Udah lu, goodbye sih. Gue terbang pakai Hawk Rush. Sini, bro. Mati. Oh, ternyata kalian terbangnya itu kalian mesti pakai Hawk Rush, guys, ya. Jadi terbangnya tahan Hawk Rush. Gue gak tau berapa lama sih. Sumpah, gue gak tau berapa lama. Cuman, wah, gila nih skill-skillnya gigi banget sih. Sekali lagi ya. Uji Sami, dia kayak terbang ke atas. Ya. Lalu Hawk Rush, ya, terbang tuh. Kalian bisa lihat tuh. Terbang, literally terbang, anjir. Enak banget. Ini kayaknya gak ada batas, dah. Ada batas gak sih? Ada batasnya nggak? Gue nggak tahu dah. Kita coba lihat. Oh, ada batasnya ya. Gak bisa terlalu lama juga, cuy. Oke. Alright. Lalu yang Phoenix Inferno nih, Phoenix Inferno yang uang Jawa banget gue ya. Phoenix Inferno. Look at the damage, man. Dan itu dia nyerap musuhnya ke dalam gitu, cuy. Kalau dia dalam lingkaran ya. Gila gitu damage-nya. Sakit banget, pak, anjir. Bluebird-nya nih. Bluebird-nya dia 3, pak, ya. 3 kali. Boom. 4 ya. 4 apa 3 kali tuh? 4 kali ya. Damn, bro. Terbang lagi. Gue dikejar lagi kayaknya dah. Gue dikejar lagi sama yang tadi, cok. Dikejar lagi, anjir. Gue kabur aja. Orang gue mau nyari Kuma, anjir. Gue pengen ke Wano, teman-teman. Karena gue udah bisa ke Wano nih ya. Karena kita coba untuk ke Wano dulu kali ya. Wah, ini. Gue dikejar-kejar pakai sorung, anjir. Kalian udah berubah. Semua orang kabur, anjir. Gue gak sempat rekam, sumpah. Sumpah, begitu gue udah berubah, semua orang kabur, cok. Apa bahkan mati, gue gak tau. Dan nih, gue kejar nih ya. Gue kejar nih. Enak banget, anjir, kalau kalian udah berubah, cok. Nih, by the way, untuk Wano di sini nih, gue baru tahu nih. Nah, ini nih. Akhirnya ketemu juga si Kuma, cok. Mana dia tuh, kan? Muncul lagi, begitu gue pergi, dia muncul, cok. Emang bener-bener gitu, kan?
kita langsung pakai bluebird aja cuy, dari jarak jauh aja cuy, oke? Mati lu anjir. Makan tuh cuy. Puji Sami. Langsung meninggal. Itu skill sakit banget sumpah. Kalian combo Puji Sami sama Haukras, gila itu combo sakit banget, Pak. Kita coba lagi. Haukras. Puji Sami. Mampus. Kena lu, Cok. Kena lu, Cok. Meninggal. Lihat enggak kombonya, guys? Gila, kombonya luar biasa banget ini. Pakai pilih anjir. Ini tadi ini enggak, dia pakai bom. Kabur aja. Tembak aja, tembak. Gila seru banget anjir main Fruit Battleground kadang-kadang ya, teman-teman. Oke, okay, yuk sekarang kita langsung aja. Kita langsung ke Wano aja yuk, coba yuk. Let's go, kita coba. Bu, dipindahin langsung gua sama Kuma anjir. Oke, okay, kita ngeliat Wano. Seperti apa Wano cuy? Gila, gue udah leveling susah payah sampai 150 anjir. Sumpah kalau kalian mau tau leveling 150 itu lama banget, Pak. Satu hari lebih anjir. Gue AFK-in guys. Gue pakai Tiny Task. Gak kelar-kelar anjir. Akhirnya sampai di Wano cuy. Level 150 ke atas ya Wano ya. Nah ini nih, dimana orang-orang jago gitu kan. Onigashima. Anjay, the Onigashima cuy ya. Anjir keren banget cuy. Ya buat kalian semua yang sedang menuju ke sini ya, semangat untuk levelingnya, gila keren banget cuk. Onigashima keren banget cuk, sumpah cuk. Ini bukan ini sebenarnya bukan Wano sih, karena ini Onigashima ya. Tempatnya si Luffy berantem gitu. Gua kira Wano di mana ada Flower Capital gitu-gitu, tapi ini keren banget anjir. Akhirnya lihat bagus banget tempatnya anjir. Walaupun enggak begitu gede juga sih. Apa gede banget di belakang mungkin ya? Enggak juga sih, langsung teleporter sih. Ya tempatnya kayaknya enggak terlalu gede sih kalau dari gua lihat ya. Oke, okay, ini apa nih? Kita safe zone. Oke. Okay. Coba kita naik ke atas jembatan ini ya. Pengen lihat gua apa mungkin di sananya ada pulau gedenya kali, gua enggak tahu. Kita coba aja, oke. Okay? Ya, oke, okay, kita udah naik ke atas dan enggak ada apa-apa sih. Iya, enggak ada apa-apa sih. Iya, enggak ada. Oh, ada. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Oh, the life floor. Alright. Anjir, tiba-tiba ada bos Kaido, Cok. Oke, okay, sip, lawan Kaido dulu. Bluebird. Wah gila. Wah, gua enggak nyangka bakal ada boss Kaido, cok. Pas banget waktunya. Puji Sami. Alon, aduh gua. Oke. Okay. Wah, anjir. Buset. Wah, gila sakit banget. Alright. Gua masih punya Bluebird. Puji Sami. Ombo kematian. Kabur, cok. Phoenix Inferno. Gila, tadi gue liat ada yang pakai mochi tuh. Anjir, conquer haki-nya, cok. Damn, that conquer haki. Sakit banget, cuy. Gila. Puji Sami. Gue belum bisa transform. Sakit banget, Pak. Wah, sakit banget. Sakit. Wih, dia ulang. Dia awaken dong. Ada dua darah, anjir. Oke. Nyampul di sebelah gue langsung gak tuh? Makan di kaki gue, cok. Oke, kabur. Wah, gue langsung meninggal, guys. Sakit banget, coy. Meninggal sama player itu. Iya, soalnya di sini tetap bisa nyerang. Wah, gue jauh kah jalannya, kah? Combat. Aduh, cok. Nggak nyampe lagi, cok. Ini tangganya nggak bisa lebih vertikal lagi, anjir. Udah bener nih bikin mapnya, anjir. Vertikal banget itu jalanan, cok. Sabar. Dikit lagi. Aduh, apa gue mesti nyamperin ya biar gue ntar nge-spawn di sini ya? Oke, gue udah nyamperin tuh ya. Please, kalau gue mati spawn di situ, please. Please, sakit banget Kaido, Pak. Sumpah. Kaido. Buset, lihat tuh lampunya goyang-goyang. Anjir, bagus banget, cuk. Masih ada kan nih Kaido? Please, masih ada. Masih ada Kaido, let's go. Wah, ini kayaknya agak bahaya, teman-teman. Gue pakai Bluebird aja kali ya. Gue pakai Bluebird aja dari jarak jauh gitu kan. Makan nih Bluebird gue, cuk. Kita pakai bluebird terus cuy, karena ngeri banget sumpah mau ngedeket. Gue bisa awaken sih bentar lagi sih. Bisa awaken, bisa transform kalau gue kena gituan sih. Oke, mana nih cok, terbang anjir tuh naga cok. Iya, namanya Kaido sih. Buset. Fuji Sami. Makan tuh bluebird gue. Gak kena mulu anjir. Sakit banget, gila, nggak bohong gue, sakit banget, Pak. Oke, saatnya gue transform.
now, transform now, transform. Phoenix moment. Terbang ekor lu kena mapang. Bluebird. Phoenix Inferno. Aduh sakit banget, Pak. Sakit banget, Bang. Ampun, Bang. Bang, ampun, Bang. Sakit banget. Sakit banget anjir. Oke, untung gue ngehealnya cepet sih karena gue Phoenix ya, enggak tahu sih. Ngehealnya cepet apa enggak sih kalau Phoenix? Makan tuh sakit banget tuh, cowok. Itu Conquer Hack-nya kalau kena sakit banget sih. Mending kita hati-hati aja, kita pakai Bluebird dari jarak jauh aja, cuy. Gila nih bos, apa anda? Buset, nih yakin nih gue bisa dapat dragon kalau lawan gini nih. Dulu. Terbangnya aneh banget anjir. Makan tuh, cowok. Sakit banget gila itu, kayak gila, cowok. Oke, saatnya gue Aukuras. Bang, jangan serang gue, Bang. Bang, gue teman. Astaga, Bang. Alright, ya, masih ada Kaido. Tapi kayaknya dia udah mati sih. Tembaknya langsung, cuy. Kena gak tuh? Mid air, kena please. Please kena mid air. Kena gak tuh? Gak tau deh, gue gak tau kenapa gak. Kita dari jarak jauh, cuy. Kita pakai bluebird-bluebirdnya terus, cuy, ya. Yang lain juga dari tadi pakai jarak jauh doang sih. Jadi mendingan kita pakai ikutin aja, cuy, jarak jauh gitu ya. Imagine dipentalin gak kena. Buset dah, udah gue gak ngedamage sini sih. Alon. Itu kayak itu dragon anjir. Ternyata musuhnya teman kita juga ada yang pakai dragon. Imagine enggak? Sakit banget, Pak. Sakit banget itu dragon. Buset. Puji Sami. Bluebird. Mati. Mati no. Puji Sami. No. Wih, tetap dapat gua. Oke, ya gue terdapat sih. Ya, gue dapat sesuatu lah. Ya udahlah ya. Ya, gue dapat XP, dapat gems juga. Oke, not bad sih, gila. Ya, itu dia teman-teman ya. Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Beh, gila Kaido keren banget, Pak. Sumpah Kaido keren banget, gak bohong gue. Tapi cuman sayangnya pas dia berubah, entah kenapa terbangnya aneh gitu, anjir. Terbangnya aneh banget, sumpah. Gue kira terbangnya bakal kayak block shoot gitu, tapi bentuknya ya begitulah. Ya udahlah ya. Ya udah, oke ya teman-teman. Thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika mau. Gak usah disarankan apa-apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.